Orang sukses dan orang gagal sama-sama hidup 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Pemakai jam tangan Casio dan pemakai jam tangan Tissot sama-sama memiliki 60 menit dalam setiap jamnya dan 60 detik dalam setiap menitnya. Yang membedakan orang sukses dan orang gagal adalah pada bagaimana memanfaatkan waktu. Orang sukses begitu menghargai waktu, setiap detiknya adalah kesempatan yang sangat berharga untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Sementara orang gagal biasa melewatkan waktu begitu saja tanpa beban, seolah waktu selalu tersedia tanpa batas dan suka menunda-nunda pekerjaan. Hidup bukan tentang berapa lama usia kita, tapi hidup itu tentang apa karya yang bisa kita wariskan untuk umat manusia. Demi masa, manfaatkan waktu selagi bisa. Keberuntungan ada pada mereka yang memanfaatkan waktu secara luar biasa.